Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Mandi wajib atau mandi junub adalah mandi untuk mensucikan diri dari hadas besar seperti haid, junub atau hal-hal lainnya. Mandi wajib bisa dilakukan kapan saja. Namun jika kita memiliki hadas besar di malam hari, maka biasanya kita akan mandi junub atau mandi wajib setelah subuh. Apalagi ketika puasa, biasanya kita memilih untuk mandi junub setelah imsak karena mendahulukan sahur. Namun bagaimana hukumnya jika mandi junub atau mandi wajib dilakukan setelah azan subuh saat kita sedang berpuasa? Apakah puasa kita tetap sah walaupun kita mandi wajib setelah azan subuh atau setelah imsak? Seperti kata guru kita Ustadz Abdul Somad dalam sebuah ceramah, beliau menjawab pertanyaan tentang mandi junub jika dilakukan setelah imsak atau setelah azan subuh. Terdapat pertanyaan untuk Ustadz Abdul Somad soal hukumnya mandi junub setelah azan subuh atau imsak, dan bagaimana ibadah puasa yang sedang dijalankan tetap sah atau tidak. Ustadz Abdul Somad pun menjelaskan bahwa ada satu riwayat ketika Nabi Muhammad SAW pernah bangun dalam keadaan junub setelah subuh. Nabi pun langsung mandi junub agar kembali suci. Setelahnya langsung melaksanakan sholat subuh. Ustadz Abdul Somad juga menceritakan, Nabi Muhammad SAW saat bangun dalam keadaan junub dan akan berpuasa, langsung mandi junub lalu melanjutkan puasa. Dijelaskan Ustadz Abdul Somad bahwa seluruh ulama telah sepakat, orang dalam keadaan junub sebelum azan subuh atau imsak itu puasanya sah. Yang tidak boleh itu setelah azan subuh, baru dia berhubungan atau menyebabkan dirinya dalam keadaan junub. Na'udzubillah, itu gak boleh, ujar beliau. Ustadz Abdul Somad menuturkan, jika kita tengah menjalankan puasa Ramadan lalu bangun tidur dalam keadaan junub setelah azan subuh atau imsak, maka puasanya bisa tetap sah dilanjutkan ketika sudah mandi junub. Wallahu a'lamu bissawab.